Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Zatarini Family. Halo guys, apa kabar? Lama banget nih gak update video lagi. Hari ini aku mau bikin pais ikan kembung. Kalau di Indonesia mungkin lebih kayak pepes kali ya, tapi ini pakai kelapa parut. Oke, apa aja sih bumbunya? Bumbunya itu bawang merah, bawang putih, kunyit, cabe dan serai. Jadi bawang putih, cabe, kunyit, serai semua ini di blender. Jadilah seperti ini. Oke. Ini ada daun kunyit. Daun kunyit yang udah dipotong nih, daun kunyitnya yang belum dipotong. Ini yang udah kita potong-potong. Yuk, kita lanjut memasak.
Kita punya pais ikan tadi. Ini udah jadi, deh kita buka. Selamat menikmati.